Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan tak mau ikut-ikutan mendorong hak angket terkait kecurangan pemilu 2024. Meskipun hak angket diusulkan oleh calon presiden yang menjadi pasangannya, Ganjar Pranowo. Saat ditemui di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis 22 Februari, Mahfud mengatakan pembicaraan usulan hak angket bukan ranahnya sebagai calon wakil presiden, melainkan partai politik. Ia juga mengatakan tidak ada keharusan bagi partai politik untuk berkoordinasi dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam mengusulkan hak angket. Paslon itu kan di luar partai, ya urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang akan. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi itu urusan partai-partai mau apa enggak. Kalau enggak mau juga saya tidak punya kepentingan. Terkait dugaan kecurangan pemilu 2024, alih-alih mendorong hak angket, Mahfud mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum melakukan audit forensik digital secara independen terhadap aplikasi Sirekap. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan.